Rame. Iya, karena ini dulu di ini yang punya rumah. Sakar ya. Di situ itu kalau keluarga banyak untuk tidur. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Izinkan perkenalkan saya dari Majalah Lintas di Jakarta. Iya. Kepengen mengetahui kira-kira ini seperti apa sih rumah heritage yang ada di dalam ini. Mm-mm. Monggo dipun perkenalkan dulu Ibu asmanya siapa. Mm-mm. Terus sebagai apa di sini. Monggo Bu. Iya. Saya di sini sebagai pembersih. Nama Bu. Oh iya. Nama saya Ibu Moharjo, yeah. Sebagai penunggu rumah UGM, yeah. Sebagai orang yang bersih-bersih rumah ini. Oke. Okay. Ini yang yeah. punya rumah, yeah. Ibu Parto Darsono, pengusaha batik. Oke. Okay. Terus suaminya pengrajin perak-perak. Jadi, yeah. Terus rumah ini, Ibu meninggal, Bapak meninggal, yeah. Rumah kosong karena nggak ada putra. Oke. Okay. Terus rumah ini dikasihkan sama keponakannya, mm-hmm. Pak Insinyur Sutapat. Iya. Yeah. Nah, itu terus dijadikan, diberi UGM untuk dijadikan cagar budaya. Oh, gitu. Ibu kira-kira preso nggak kenapa kok itu jadi cagar budaya? Ceritanya. Iya, karena ini dulu diwariskan Pak Taat, mm-hmm. Terus Pak Taat termucal di Gajah Mada. Di Gajah Mada. UGM suruh beli rumah ini biar dilestarikan. Oh, dilestarikan. Uh-uh. Takutnya kalau dibeli orang lain nanti untuk homestay sama kafe. Oh. Gitu. Iya. Jadi dikasihkan UGM biar dipelihara, dijadikan cagar budaya. Tahun 2006 gempa, 2007 diberi UGM. Oh, tahun 2007. Mm-hmm. Terus diresmikan sama Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X-10. Oh. Diresmikan tahun 2007 dibuka untuk cagar budaya. Cagar budaya. Jadi statusnya yang beli UGM. UGM, bukan perorangan. UGM. Nah, ini terletak di desa mana, Bu? Desa Jagalan. Kelurahan? Kelurahan. Ya, keren. Bangentapan, Bantul. Oke. Terus luasnya pinten, Bu? 900 meter luas tanahnya. Iya. Terus luas tanah 900 meter plus rumah plus isi-isinya. Dibeli seharga 250 juta. Tahun 2007. Oh, ya. Jadi apa yang setelah dibeli itu apa yang direnovasi itu kira-kira? Depan karena itu atapnya hancur. Depan di ini hancur karena kena gempa. Heeh, kena gempa. Belakang hancur kena gempa, depan hancur kena gempa. Tapi rumah ini rumahnya utuh. Pendoponya utuh, rumahnya juga utuh. Ini kayu-kayunya kayu asli jati. Semua ya. Heeh, semua asli. Jati tua. Oh, enggak. Belum pernah direhab kalau dalam. Tapi kalau yang terus yang tinggal di sini ada enggak, Bu? Enggak ada. Jadi kosong ya? Kosong. Oh. Aku rumahku sebelahnya nanti kalau jam 6 pagi ke sini bersih-bersih, oh. Jam 8 aku buka, jam 5 sore aku tutup. Aku pulang. Terus pengunjungnya banyak, Bu? Banyak sekali. Dari mana saja, Bu? Jakarta, Solo, Australia, Belanda, New York, Sydney, Aceh. Mana aja ada, bukunya ada nanti kalau mau dilihat. Ya, untuk studi, ya, untuk pembelajaran ya Bu. Oke, monggo Bu sambil jalan, dijelaskan ini apa, ini apa. Monggo Bu, dijelaskan ini namanya ruang apa ini. Ya. Ini yang tengah, sentong tengah ini untuk meditasi. Ini meditasi. Terus yang timur ini, sentong kanan ini untuk pusaka, keris, tombak di situ. Yang mana Bu? Yang ini. Sebelah ini. Oh, bukan ini. bukan ruang tapi ini. Ini yang ini, Pak. Ruang ini, Pak. Ini. Tapi enggak bisa dibuka ya, Pak? Oh, enggak usah. Enggak dibuka ini. Enggak bisa dibuka. Ini untuk keris pusaka, keris ya. Sama tombak pusaka. Oh, terus yang sebelah kiri? Sebelah sana tempat tidur. Oh, tempat tidur. Uh-huh. Ini asli juga ya? Asli semua. Jadi ini ruang pusaka, ruang meditasi, sebelahnya ruang tidur. Ada tempat tidurnya. Terus yang punya rumah ibu itu. Ibu ini. Oh. Atau Darsono yang punya rumah. Ini yang punya rumah. Ini yang punya rumah ibu ini. Terus sudah diresmikan sama Ngerso Dalem. Ini diresmikan di sini. Ngerso Dalem, Pak Paku Alam, Polwan. Di situ duduknya, di tengah. Ini ruang tidur.
Oke, okay. Oh, ini ruang tidur. Mm-hmm. Tapi ya nggak ada yang tidur sih, Bu. Ya, cuman ya. Untuk hiasan. Biasa. Uh-huh. Terus ini barang-barang ini punya Ibu. Punya Ibu semua, uh-huh, punya Bu Parto Darsono ini. Uh-huh. Semuanya. Jadi beli rumah seisinya. Oh, okay, rumah okay. Seisinya. Terus mana lagi, Bu, yang bisa Ibu tunjukkan? Ini gandok. Gandok itu apa, Bu? Gandok itu untuk kalau keluarga banyak untuk tidur perempuan-perempuan di sini. Oh. Kalau laki-laki di sana. Ini gandok. Gandok ini. Ini gandok ini fungsinya untuk kalau keluarga. Keluarga itu. Tidur di sini, keluarga di sini. Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan majalah Lintas Online berikutnya. Terima kasih. Salam Lintas. Lugas, independen, berkualitas. Sahabat Lintas, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.